Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pionir semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Oke para teman-teman pionir, hari ini apakah kalian sudah klik petir? Bagi yang belum klik petir, silakan segera diklik petirnya guys. Satu koin sangat berharga ke depannya nanti. Mungkin untuk sekarang memang koin Pai masih belum ada harganya ya teman-teman. Sekarang CoinPay hanya bisa untuk barter peer-to-peer ya teman-teman. Mungkin kedepannya nanti Pai Network ini akan sangat berharga ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saja ya. Dan bagi teman-teman yang belum lolos KYC, semoga cepat lolos KYC. Dan bagi teman-teman yang koinnya belum bermigrasi, mudah-mudahan segera bermigrasi ya teman-teman. Oke, di sini kita akan pantau blok explorernya Pai Network ya teman-teman ya. Karena kabarnya core team telah mengirim 50 juta koin Pai ke wallet para pioner. Nah, bagi yang belum cek silahkan segera dicek ya teman-teman ya, yang koinnya belum bermigrasi. Siapa tahu rezeki kalian, koin Pai kalian segera bermigrasi ke wallet teman-teman semua. Oke, informasinya dari mana guys? Kita coba lihat di akun Twitter ini ya, sebentar ya. Inti Pai menyuntikan tambahan 50 juta Pai ke dalam sistem 12 jam yang lalu. Mereka juga terus melepaskan Pai ke dompet mainnet yang sebelumnya macet. Dan verifikasi KYC yang tertunda secara bertahap diselesaikan untuk pioner. Tindakan tim Inti Pai dalam menyuntikan 50 juta Pai tambahan dan menangani verifikasi KYC yang tertunda merupakan langkah positif untuk memastikan keadilan dan integritas jaringan Pai. Hal ini menunjukkan komitmen mereka terhadap masyarakat dan upaya mereka untuk menyelesaikan masalah dengan segera. Sangat meyakinkan untuk melihat bahwa mereka secara aktif berupaya meningkatkan pengalaman pengguna jaringan Pai dan menjaga kepercayaan di antara para pioner. Oke guys, di sini ada ya teman-teman ya datanya. Di sini core team menambahkan atau menyuntikkan 50 juta koin Pai. Dan ini mungkin koin yang dimigrasikan ke wallet para pioner yang kemarin tertunda guys. Oke ya teman-teman, silahkan kalian cek akun kalian masing-masing. Siapa tahu koin Pai kalian sudah bermigrasi. Dan bagi yang belum bermigrasi tetapi sudah lolos KYC, harap bersabar dulu ya teman-teman ya. Karena mungkin banyak antrian yang menunggu koin Pai-nya bermigrasi. Oke guys, di sini ada riwayat transaksi para pioner ya teman-teman. Di sini ada yang 0, sekian ya, ada yang di atas 1 Pai dan beragam di sini guys. Iya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini transaksinya, ada yang 3 menit yang lalu ya. Ada yang 4 menit yang lalu, bermacam-macam. Teman-teman silakan cek aja langsung di blog explorernya Pai Browser ya, di sini ada ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang belum lolos KYC, segera dicek KYC Pai kalian, siapa tahu rezeki kalian bisa mendapatkan KYC di hari ini ya teman-teman ya. Dan yang KYC-nya tertunda mudah-mudahan segera diterima. Dan yang koinnya belum bermigrasi mudah-mudahan segera dimigrasikan. Dan himbauan juga untuk para teman-teman pioner, jika koinnya sudah bermigrasi, gunakanlah koin kalian dengan bijak. Transaksikan sekedarnya saja ya teman-teman ya. Jangan terlalu boros dengan koin Pai kalian. Tunggu nanti ketika sudah open mainnet ya teman-teman ya. Dan untuk informasi open mainnet, informasinya hanya ada di core team dan hanya core team yang tahu ya teman-teman ya. Oke, ini aja dulu guys. Semoga teman-teman pioner semua selalu kuat dan bertahan untuk menunggu open mainnet. Oke. Dan sambil kita menunggu open mainnet, teman-teman bisa garap Atoshi. Atoshi ini membayar USDT ya, teman-teman. Di sini kita sudah dapat 12 USDT ini, guys. Dan nanti di tanggal 18 sampai di tanggal 28 ini bisa di withdraw.
Bagaimana caranya untuk kalian mendapatkan USDT? Caranya adalah kalian harus menginvite teman menggunakan kode referral kalian. Setelah mereka terdaftar, teman-teman anjurkan mereka untuk menambahkan security circle ya teman-teman ya. Dan untuk yang mau security circle, teman-teman bisa masuk ke grup Telegram kita ya. Di situ sudah kita siapkan grup Telegram dan di situ ada beberapa email ya, ada sekitar 5 email dan ditambahkan di security circle di sini guys. Oke ya. Dan jangan lupa juga teman-teman harus menambahkan foto profil agar syarat untuk menerima USDT-nya bisa kalian dapatkan. Dan untuk cara daftarnya, teman-teman bisa simak video ini guys. Oke, jadi setelah kalian klik linknya, maka akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Di sini kalian silahkan masukkan nama awal ya, kemudian nama belakang ya kalau ada ya teman-teman. Kita di sini masukkan dulu. Oke, saya tulis dulu ya teman-teman. Oke, saya tulis lagi. Oke, setelah itu teman-teman silahkan pilih negaranya ya. Di sini kita cari dulu Indonesia. Kita cari sebentar. Oke, di sini ada Indonesia ya. Nah, pilih Indonesia. Nah, setelah itu teman-teman silahkan masukkan email ya. Di sini masukkan email. Oke, di sini email sudah kita masukkan ya teman-teman. Kemudian di sini masukkan lagi password ya atau kata sandi ya. Kita masukkan dulu guys. Oke, setelah kita masukkan password, kemudian di sini dikonfirmasi lagi ya teman-teman ya passwordnya. Kemudian teman-teman tinggal centang yang di bawahnya ini. Der, oke. Setelah itu kita klik sign up. Kita tunggu sebentar ya, masih loading. Oke, kemudian ada tampilan seperti ini ya. Kita geser ini puzzle-nya. Kita paskan. Oke. Berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini kalian silahkan masuk dulu ke email kalian, guys. Di situ ada kode konfirmasinya. Oke, di sini ada ya pemberitahuan di email dari Atosi. Kemudian di sini kita salin ya 6 angkanya ini guys. Kita salin ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kemudian kita tempel. Kita tempel. Jeder. Oke, setelah itu teman-teman klik konfirmasi. Jeder. Oke ya, di sini registrasinya sudah beres ya teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman langsung aja download atau si globalnya di Play Store ya teman-teman. Oke, di sini sudah kita download ya. Kemudian tinggal kita buka aja guys. Jeder. Oke. Nah, di sini kita login aja guys di sini. Nah, untuk loginnya teman-teman bisa masukkan email atau nomor telepon ya, tapi kita tadi daftarnya menggunakan email, maka di sini kita masukkan email, kemudian kita masukkan password. Oke, kita masukkan dulu ya guys. Oke, email dan password sudah kita masukkan. Nah, di sini kita langsung aja klik login. Jeder, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Play ads to get check-in bonus Atos. Oke, teman-teman langsung klik aja check-in for bonus. Jeder. Oke, kita tunggu sebentar ya karena masih loading. Kita tunggu sebentar. Oke, nah di sini teman-teman langsung dapat bonus 25.000 Atos ya teman-teman. Dan untuk cara miningnya teman-teman bisa klik ini ya di sini. Jeder. Oke, kita tunggu sebentar, masih loading. Oke, iklannya sudah kita lewati ya. Di sini kita langsung aja klik konfirmasi. Oke, kita kembali aja di sini ya. Nah, di sini sudah jalan ya teman-teman.
Kemudian untuk kalian mendapatkan lebih banyak lagi koinnya, teman-teman nanti bisa klik ini setiap sini ada ya, ada 58 menit berarti 1 jaman ya. Pokoknya nanti kalau di sini warnanya sudah kuning terang, nah kalian tinggal klik aja guys. Oke. Kemudian tugas selanjutnya ada selanjutnya teman-teman nanti tambahkan security circle ya di sini ya. Kita klik aja di sini. Nah, di sini ada tulisan edit security circle. Nah, di sini minimal untuk kita di sini 5 orang ya, teman-teman. Kita langsung aja klik add and existing user. Kita langsung klik. Kemudian di sini teman-teman masukkan email untuk security circle. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan security circle, teman-teman nanti langsung aja gabung di grup Telegram ya. Di situ sudah saya sediakan email untuk security circle-nya. Oke, kita masukkan dulu ya, teman-teman. Oke, di sini saya tempel dulu emailnya ya. Kemudian kita langsung klik aja search. Oke, nah kemudian setelah itu teman-teman langsung klik add. Jeder, oke ya. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi guys sampai 5 ya. Oke, kita tempel lagi, jeder, kemudian search. Oke, kemudian kita klik add lagi ya. Kemudian kita tambah lagi, kita search lagi guys, kemudian kita klik add lagi ya. Ini sudah 1 2 3, klik lagi, kita tempel lagi. Oke, klik lagi searchnya guys, kemudian klik add lagi ya. Kemudian ini sudah 4 ya, tinggal satu lagi, kita klik lagi add nya kemudian klik lagi di sini, tempel, search lagi, kemudian add. Oke teman-teman, jadi di sini sudah kita tambahkan security circle-nya di sini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman nanti akan mendapatkan kecepatan sekitar 10 ATOSI ya teman-teman. Oke, setelah itu nah di sini sudah nambah ya 20. Oke, setelah itu kita kembali. Kemudian di sini teman-teman nanti silahkan masukkan foto profile ya di sini. Ini wajib guys, foto profile. Kemudian oke. Jadi yang penting di sini hanya foto profile aja ya teman-teman, karena di sini nama kemudian negara di sini sudah ada, email sudah ada ya. Oke, kita kembali lagi guys. Dan untuk teman-teman yang ingin mengundang referral atau mengundang kawan, teman-teman klik aja invite di sini ya. Oke, di sini kemudian teman-teman bisa pilih yang ini atau yang ini, bebas ya. Kita coba klik share this link. Oke. Nah, di sini teman-teman langsung klik aja salin ya. Nah, begitu caranya guys. Oke ya. Jadi untuk teman-teman yang mau garap silahkan digarap ya, karena ini lagi bakar-bakar duit guys developernya. Oke, dan kemudian untuk menambah koin ATOSI-nya, teman-teman bisa nanti di sini ATOS bonus ya. Ini ditonton. Di sini ada ya. Ini mirip seperti TikTok guys. Kita tunggu sebentar ya, masih loading. Halo, saya mau nanya. Berapa lima? Oke, tadi kita dapat bonus 10 ATOSI ya. Kemudian di sini ada juga di sini detox ya guys ya. Jadi ini mirip TikTok. Di sini teman-teman bisa download juga nanti daftar ya. Kemudian di sini ada fitur shopping. Nah, di sini nanti teman-teman bisa juga belanja menggunakan koin ATOSI di sini guys. Kemudian ini webnya ya. Kemudian di sini ada gamenya juga. Oke, jadi itu ya teman-teman. Silahkan yang mau garap segera digarap ya, mumpung masih legit guys. Developernya lagi bagi-bagi uang ya. Oke, ini aja dulu guys. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.